Pemirsa, banyak cerita menarik pada musim mudik hingga arus balik lebaran tahun ini. Salah satunya adalah seorang anggota polisi dari Satuan Polres Cimahi yang viral karena joget untuk menghibur diri serta para pengguna jalan saat tengah mengatur lalu lintas di tengah kepadatan jalan. Seorang anggota kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi viral di media sosial. Bukan karena melakukan pungli atau kesalahan lain, melainkan karena menghibur diri dan juga para pengguna jalan di tengah kepadatan arus lalu lintas di jalan jalur wisata Lembang dengan berjoget. Video berdurasi hampir 20 detik ini direkam oleh warga yang tengah terjebak macet akibat rekayasa one way di masa musim libur lebaran 2023. Dalam video ini terlihat seorang anggota kepolisian lalu lintas berjoget sambil melakukan pengaturan lalu lintas. Liburnya nggak ada Bapak ya, dikarenakan ini kan lagi operasi ketupat. Nggak ada liburnya Bapak. Ya, 24 jam Bapak ya. Istirahat memang ada alhamdulillah, cuma istirahat cuma 1 jam aja, jam 12 sampai jam 1 itu juga sholat lohor gitu ya. Udah sholat lohor jam 1 kembali lagi ke lapangan dikarenakan jalur cukup meriah. Kangen sih kangen Bapak ya, dikarenakan itu gas, dikarenakan ada operasi ya, operasi ketupat se-Jawa Barat. Saya harus bertanggung jawab. Untuk mengurangi rasa kangen kumpul bersama keluarga, Aibtu Ujang pun memanfaatkan waktu istirahat dengan video call bersama keluarga. Anggota kepolisian Cimahi ini harus bertugas untuk mengurai kemacetan bahkan hingga malam hari demi kenyamanan para pemudik maupun wisatawan. Walaupun harus meninggalkan keluarganya di masa lebaran tahun ini. Algi M. Jufari, Bandung, Jawa Barat.